hadir di sini. Terima kasih bahwa kita semua akan berangkat dengan satu perjuangan. Ya, iringan doa tentunya akan kita berikan kepada seluruh tim yang ada di bola voli. Bukan saatnya lagi kita bicara kendala. Segala persoalan yang kemarin itu adalah bagian dari proses. Proses yang hari ini kita akan berangkat. Yang kita lakukan sekarang adalah upaya. Ya. Apa yang diberikan oleh voli, manajer, ketua cabur, dan sebagainya, tentu kami mengucapkan sangat terima kasih. Sehingga hari ini alhamdulillah semua dalam kondisi yang insya Allah sehat. Selamat sampai dengan nanti pertandingan selesai, dan insya Allah dengan ridho Allah kita bisa mencapai prestasi yang maksimal dengan membawa medali. Harapan kita tentu adalah seperti itu ya. Manager Porprov cabang olahraga bola voli untuk babak utama seperti apa Pak? Target dan harapan Pak? Kami untuk Porprov ini mentargetkan lolos 4 besar. Karena dengan kondisi anak-anak sudah fit, cuma kebetulan lawan-lawannya sangat-sangat bagus, dan memang mayoritas dari daerah lain ini, terutama Bandung, Bekasi, termasuk tuan rumah Subang, Bogor, itu mayoritas pemain-pemain, ada pemain nasional ya Bu. Jadi kita untuk sementara ini lolos 4 besar dulu. Ya, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin. Persiapan latihan akhir udah bagus ya Pak? Alhamdulillah, kita latihan terakhir dari hari kemarin juga anak-anak masih pada latihan, cuma latihan ringan. Dan kita TC selama 3 minggu. 3 minggu, baik. Pak, ya. Oh, kita tergabung di grup apa Pak? Belum. Belum? Untuk pembagian grup, nanti technical meeting sore, jadwalnya Bapak, sore. Babak utama ini berapa daerah Pak, totalnya Pak? 8, 10, atau 12? 12. 12? 12, satu pool, 6 tim, 6 daerah. Oke, baik. Ibu, harapan untuk tim voli seperti apa Bu? Ya, jangan gentar siapapun lawan yang akan dihadapi. Siap. Hitung-hitungan di atas kertas, hanya Allah nanti yang bisa tentukan. Iya. Jadi, tetap berikan semangat, target ada, tetapi itu mengawali untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi. Jadi jangan gentar. Ya. Terima kasih Bu.